Halo teman-teman, pada siang hari ini aku ada di depannya stasiun Semarang Tawang. Rencananya aku mau naik kereta api Joglo Semarkerto dari Semarang menuju ke Jogja. Tapi rutenya nanti muter lewat jalur yang jarang aku lewati, yaitu di stasiun Kedung Jati sampai Gundi sana. Lalu akan masuk ke Solo Balapan dan diteruskan ke Yogyakarta. Jadi kereta Joglo Semarkerto ini merupakan kereta loop memuteri Jawa Tengah dan Jogja. Oke, sekarang aku mau masuk ke dalam stasiun, mau nyetak tiket. Belum kan? Dihiasi indahnya candu kuning, hati bertanya pernikahan siapa. Tak percaya tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di palang minat.
sekarang kita sudah sampai di stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung ini merupakan stasiun percabangan. Kalau yang arah sana itu merupakan double track ke arah Surabaya. Jadi jalur full double track Jakarta-Surabaya itu ada di sini. Dan aku nggak lewat situ, tapi aku lewat yang sebelah kanan. Yaitu nanti kita akan melewati stasiun Gedung Jati, Gundi, dan lain sebagainya. Nanti akan nembus di stasiun Solo Balapan. Nanti akan tiba di stasiun Jogja, Tugu Jogja itu sekitar jam 7 kurang dikit. Kereta Joglo Sumarkerto ini merupakan kereta loop Jawa Tengah yang startnya dari Solo, lalu ke Jogja, terus Purwokerto, masuk ke Tegal, Tegal, Pekalongan, lalu Semarang Tawang yang aku naiki tadi, muter lagi sampai finishnya Yogyakarta. Jadi kereta ini merupakan kereta loop. Bagi teman-teman yang ingin ke dari Semarang ingin ke Jogja, sekarang bisa naik kereta api. Kalau dulu kan harus nyambung ke Solo, sekarang bisa langsung. Walaupun rutenya muter, kalau kita naik kendaraan biasa, bis atau travel, yaitu menempuh jarak antara 120 km Semarang ke Jogja. Kalau muter naik kereta, kita menghabiskan jarak sekitar 190 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam, terpaut 1 jam dengan kita naik jalur bis atau travel. Ya lumayan worth it lah naik kereta api. Dan kelas ekonominya juga bagus kok tadi. Harganya juga cukup terjangkau. Bisa teman-teman cek di webnya kereta api sendiri tuh harganya. Aku nggak hafal. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Sekarang keretanya berhenti di stasiun Telawa untuk menunggu bersilang dengan kereta api Joglo Sumarkerto yang dari sana. Aku dapat kereta eksekutif tahun 64. Kereta jadul banget. Dalam perjalanannya kereta api Joglo Sumarkerto ini membawa 6 kereta ekonomi seperti ini dan 3 kereta eksekutif ditambah 1 kereta makan dan pembangkit. Jadi totalnya dia membawa 3 tambah 1 tambah 6, totalnya 10. Bawa 10 rangkaian kereta. Kereta ini memiliki trademark E yang berarti diizinkan untuk berjalan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam.
saat ini keretanya mau masuk di Solo, stasiun Solo Balapan. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 17:23, kurang 5 menit lagi akan adzan maghrib. Jadi buka puasa kurang 5 menit lagi. Aku tadi udah beli makan sih di stasiun Semarang Tawang. Jadi nanti makannya di dalam kereta ini. Bagi kereta api Joglo Semarkerto akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan turun, kami mohon untuk memeriksa kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Sesaat lagi kereta api Joglo Semarkerto akan berhenti di stasiun Solo Balapan. Selepas Solo keretanya sepi banget. Wah, ini ada seat 13B atau seat jomblo. Kedepannya luas. Luas banget. Kereta Joglo Semarkerto menunggu jam diberangkatkan. Ada pukul 17:37. Sambil nunggu berbuka, kita ke depan lihat lokomotifnya. Di sana ada kereta api senja utama Solo yang sekarang udah berganti jadi stainless, rangkaian stainless. Dulunya keretanya bisnis, sekarang udah stainless eksekutif dan ekonomi. Tuh. Dari situ juga ada kereta, kalau jam segini berarti Sancaka. Ya, lokomotifnya. Kereta api Senja Solo diberangkatkan menuju tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Lokomotif CC 201-8316. Lokomotif tahun mulai dinas 1983. Dan sekarang yang baru tuh lokomotif semua tuh udah memakai AC ya, jadi mesinnya udah nyaman. Ada AC-nya di atas. Eksekutif 1, K1, 84, tahun 84 dulu pernah dipakai dinas kereta api Argo Dwi Pangga. Sekarang Argo Dwi Pangga menggunakan rangkaian tahun 2016. Sudah berbuka puasa. Thank you.
Kita sudah sampai di stasiun Tugu Jogja. 18:44. Jadi ini awal 4 menit. Seharusnya tiba di stasiun Tugu Jogja itu 18:48. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.